Pelakon popular era 80-an, Liza Abdullah sah bercerai talak satu dengan suaminya Zulkifli Abdul Rahman di Mahkamah Rendah Gombak Timur. Zulkifli, 58 tahun, melafazkan talak satu itu di hadapan Hakim Syari'i Saiful Azli Jamaluddin selepas mahkamah membenarkan permohonan cerai yang difailkan Liza atau nama sebenarnya Nurliza Abdullah, 50 tahun, pada 25 November 2013. Hasil perkahwinannya dengan Zulkifli kira-kira 26 tahun lalu, mereka dikurniakan 4 orang anak yang berusia lingkungan antara 10 hingga 25 tahun. Sebelum ini, Liza menepis kabar angin berhubung gosip kononnya dia sedang menghadapi masalah rumah tangga dan enggan berkongsi kisah peribadi. Be strong. Okay.